Selamat buat Bobber, semoga YouTube-nya selalu banyak yang subscribe. Oke, amin. Kami dari Bintang Timur mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Oke. Buat kalian para fans, jangan lupa nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih Mas Mati. Kesenggaraan satu kosong, apakah untuk babak itu akan menyemakan kedudukan atau bahkan akan menyerah gol dari Kalibagor itu. Kemudian dari Kalibagor, pertandingan pemain nomor 4 sukses keluar di kantor Espanya, nomor 21. Bangga masuk, sukses keluar. Ya. Kuprul Bandar sudah berada di tengah-tengah lapangan pada sore ini sampai kami pada hari ini waktu ini penonton sekitar 45 pandangan mata ya, 45 pandangan mata yang memadati stadion papringan pada sore hari ini. Lalu panjang berdiri. Pertandingan babak kedua dimulai. Sudah dilakukan umpan terjun kepada temannya ke belakang. Ia dari Kalibagor lagi-lagi ada Trimbil sampai ke masuk Trimbil kalah. Namun dicorong oleh pemain dari Sulawesi Tengah atau siapa? Ia sudah dilakukan sekarang dari Kalibagor. Namun bola lagi-lagi keluar lapangan dan terjun lempar ke dalam untuk Kalibagor FC. Itu nomor 27. Bola bola ya, bola makan ke peta-peta. Sudah sudah mana susah ya, lemparkan dulu lagi. Ya. Ya, kita cuma lihat nih. Cekat sama, balik dekat mana. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Kalibagor. Sekarang dari Kalibagor ada Yana di sana. Umpan pendek ke belakang Trimbil. Trimbil memasuk bola masuk ke kotak kosong. Umpan pendek ke belakang. Kepada Trimbil lagi. Trimbil masih masuk ke Trimbil. Ada pemain datang. Amun ada Trimbil. Crossing ke belakang. Namun masih melempar oleh Bangga. Namun depan ada Barjo, Barjo melakukan Barjo ke depan. Ia kepada Barjo bertolong maksudnya dalam lambung. Ini tinggi di sana. Masih apa yang terjadi? Penjaga gawang masuk ke depan dan terjadi tabrakan. Ia tabrakan kecil terjadi. Penjaga gawang Hans dengan pemain dari Kalibagor FC. Yaitu Yana. Ya, kartu kuning nomor 11. Tembakan bebas sudah oleh Kristen Yana terkutuk-kutuk, namun ada Allah di sana. Allah mau tumpah tumpah pendek kepada suri-suri ke depan. Amal namun saya jadi kandas oleh pemain di kanan dari Kalibagor. Sukses sudah lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh nomor 92. Ya, sekarang umpan ada Yapen, Allah Allah di sana Allah, ada Yapen masuk, Yapen inilah Yapen Dasu berkumpul ke Yapen, ada Yapen ke sana, ada Rizky ke sana, kontrol bola pemenbakan dari Kalibagor, mulai saya bola, kontrol kawan ke sebelah kanan, masih sekarang ada Kalibagor, membangun ke sana, penjaga gawang baru setubuhan keluar dari sarangnya. Ati mang-mang bola, umpan beralih masih, masih Allah mengejar bola, masih bola masih, Allah umpan kepada itu, Rizky bola bola di depan kata oleh Barjo keluar lapangan, terjatuhlah lemparan ke dalam.
Dari Kalibagor FC dan Bintang Timur. Ya, tembakan pojok untuk Kalibagor FC yang akan dilakukan oleh Trimbil. Dan ada beberapa temannya di sana. Apa Trimbil kali? Kami ada di bagian sekarang.
Kalibagor SC. Bola yang diberikan oleh Bangga pada menit yang ke-21. Perkalian. Perkantan pemain. Ya. Dua pemain sekali itu. Yaitu Trimbil nomor 17 keluar dan dipanggil oleh nomor 9. Kemudian Rafli nomor 18 keluar, Alfian nomor 61 masuk. Ya, dua pemain sudah masuk dari Bintang Timur. Ada perubahan strategi rupa-rupanya. Yapen melepas bola melebar ke sebelah kiri. Nomor 22 masih musuh umpan. Ada patus ke belakang. Ya, sekarang dari Bintang Timur angkat satu kanan melebar ke sebelah kiri. Ada ini yang di sana. Pemain belakang dari Kalibagor SC yang tangguh ini sekarang. Umpan dari Kalibagor ada Bangga. Namun bola sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Untuk Bintang Timur sudah ke depan teman-teman Rizky. Rizky sekarang masih bersama untuk pemain oleh Indra.